Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewox. Nah, pada kesempatan kali ini gue kedatangan paket nih guys. Jadi ini paketnya gue beli itu ikutan lelang dari Freeze Diecast. Ini mungkin kalian udah banyak yang tahu ya, di Instagram dia suka ngadain lelang ataupun flash sale dengan harga diecast yang terjangkau. Jadi mantap nih guys. Kita langsung buka ya. Dan sebelumnya gue mohon maaf nggak bikin video di 5 hari belakang nih, karena ada kesibukan dan waktu itu di PC gue tuh ada sedikit masalah. Jadi yaudah, kita baru bisa buatnya hari ini. Oke, tanpa basa-basi langsung kita buka ya. Seperti biasa, sebelum video ini dimulai, subscribe dulu di channelnya Unbewox, share, like, and comment agar gue tetap semangat bikin video selanjutnya. Oke, pantangin terus. Kita buka langsung. Oke, mana ya? Banyak banget ya guys. Aja dah, yuk kita bisa. Oke. Nah, ini kalau bagi kalian kan karena kita lagi ada virus corona nih, lagi hype banget, mungkin gue saranin bagi kalian yang mau tetap hunting itu bisa alternatifnya nyari di lelangan Instagram tuh. Kenapa? Karena kalian gak usah kemana-mana, di rumah aja. Jadi ya bisa menghindari penyebaran ya, atau penularan ke kalian. Itu sih saran dari gue. Kalau bagi kalian yang tetap hunting, ya monggo mungkin di sekitar rumah kalian, ada di Alfamart ataupun Indomaret. Tapi jangan lupa minum vitamin ya, jaga kesehatan. Oke, okay? Agar kita tetap bisa hunting, keep hunting. Oke, okay? Oke, okay, ya kita buka paketnya, isinya apa aja. Ini bukan hot item, jadi emang gua belinya ini karena ada fokusan atau misi ya. Misi gua di tahun 2020 nih, salah satunya. Ini kita lihat. Nah, ini ada segerombolan gini. Ntar kita buka, lihat. Sama satu lagi ini apa? Ini kosong ya. Ini kosong, kita taruh kado ya. Makasih banget nih Freeze Diecast. Gua sempat beli ini juga. Ini kayaknya udah tahu nih dari bentuknya nih. Kita buka ya langsung ya. Ini adalah Hot Wheels Lusan. Jadi gue emang dari dulu sempat ngincer karena pengen gue satuin sama buat foto-foto mobil inceran gue nih. Nah, ini dia. Bisa kalian lihat nih bentuknya nih, udah tahu kan? Ya, ini adalah Aerolift yang versi Skyline ya, warna abu-abu. Widih, mantep guys. Aduh, mantep cuy, dengan ban karet. Ini base-nya base plastik ya teman. Ini besi cuy, mantep cuy. Waduh, keren. Nah, ini dia. Nah, nanti gua akan bikin video terpisah ini nanti dengan Hot Wheels Square Webigo nih yang warna hitam. Nanti gua taruh di atas, gua unboxing juga. Sebelumnya belum gua pernah unboxing. Nanti kita unboxing ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini guys, ini gua taruh sini dulu. Kalian penasaran kan nih apa sih? Bukan hot item. Ini kalian bisa sering jumpain di gantungan. Ini sebagai legenda gantungan, pasti kalian udah tahu nih item. Oke, penasaran kan? Ini apa? Ya. Nah, ini dia guys. Ada Chevy Impala yang tunet nih. Ini yang lot apa ya? Lot F apa lot? Ini gua lupa nih. Lot F yang lot baru. Ada juga. Nah, ini dia misi gua adalah melengkapi versi tunetnya. Ini nanti gua lus ya satu-satu. Ini. Dan yang terakhir itu mesinnya 3 ya. Ini dia. Ini dengan harga 15 ribuan cuy. Dapat nih tiga item ini tunet. Nah, kebetulan gue udah punya yang ini, manga tuner sama
Ervi Deryet. Oke, ini yang ke satu. Yang ke satu ini, yang kedua per 10 ini, yang ketiga itu kayaknya belum ada ya. 3. Ini 8 dan 9. 8 dan 9, ini ke 6. Nomor 3-nya apa ya? Nanti gue coba cari deh. Jadi ini. Nah, ini gue bakalan ngelengkapin nih versi Tunet karena gue suka banget. Lucu-lucu gitu ya. Tuh, sekalian lihat versi Tunet atau versi kartun ya. Biasanya kalau kalian dulu suka nonton filmnya Looney Tunes, nah ini Looney Tunes, maksudnya Toon, ini adalah kartun nih cuy. Ini ada Head Starter ya, dan kemudian ada Surf and Turf warna kuning. Ini sempat ada keluar varian baru, warna apa ya, gue agak lupa. Ini juga ada warna biru sebenarnya di tahun 2020 ini, Safety Impala. Ini mantep ya. Ada Manga Tuner, ini banyak banget yang ngincer. Oke, mantep nih. Sama RV Deryet. Oh iya, sama satu lagi yang VW Beetle tuh yang putih, gue belum dapet tuh. Yang lot baru ya. Nanti kita coba hunting. Nah, nanti gue bakal ngelus ketika semuanya ini sudah komplit ya. Atau mungkin agak banyak sedikit agar nanti lebih mantep. Nanti gue liatin detail-detail gitu guys. Nah, ini dia nih isi paketnya tadi, dan ini menjadi fokusan gue nih di tahun ini. Mantep nih, akhirnya gue beli juga. Aduh. Nanti kita bikin video terpisah, kita kalau kolaborasiin sama Hot Wheels RWB gue yang warna hitam nanti. Oke, yang siluet itu pasti kalian tahu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video unboxing kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Unbewox, nyalain tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan agar gua lebih semangat bikin video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.